You stuck on me in my life. Kosong nyari. Dan banyak juga orang tak nak untuk mendapatkan apa dia? Untuk bentuk bonsai dan sebagainya. Dan ada juga membuatkan ini sebagai pokok pagar ataupun hedges. Nama penuhnya lah Raitya religiosa ataupun pokok apa ni melati putih ataupun pokok jeliti. Dan pokok Raitya ini dibawa keluarga Apocynaceae. Dan typical of Apocynaceae, when you apa ni, you just apa ni, take a branch, it always produce a latex, white in color. Yeah, it produce a latex. Dan oh, you also must remember, there are some variety of Apocynaceae. It is they are very poisonous. Satu daripada pokok ialah pokok buta-buta, Excocaria cochinensis. So pasal itu orang panggilkan dia pokok-pokok buta-buta. Yeah. So ini dia Raitya religiosa ataupun pokok jeliti, melati ataupun melati putih. It is an aromatic plant. Can't pretend though I try to hide, I like you. Okay, ini yang kita panggilkan tea tree. Tetapi tree yang tea tree oil yang kita buat tu, yang kita extract, dah sengkam from this tree. Ada another species. Tapi tea tree ni dipanggilkan golden tea tree. Ya? Yeah? Meluarica brachiata. Ataupun minyak kayu putih. Ataupun apa pokok gelap. Dan kebanyakan pokok-pokok di bawah orang kata family ni bukan asal negeri kita. It is from Australia. Dan dia ni di bawah keluarga Myrtaceae. Yeah? Dan kebanyakan pokok di bawah keluarga ni, under this family, kebanyakan ada, they have a very apa, sweet smelling apa ni, leaf ataupun dia punya apa ni, the bark ataupun dia punya kulitnya. Yeah? So ini dia pokok minyak kayu putih ataupun golden tea tree. Ya. Yeah. Ah, bawa. Melaleuca brachiata. Dan ini satu pokok yang paling istimewa sekali kalau kita tanam mana? In the garden Melaleuca ataupun for avenue planting. Mengapa? Kalau kita tengokkan bentuknya lampai ataupun willowy. Yeah. I think I felt my heart skip a beat. Okay. I'm standing here and I can hardly breathe. You got me. Dan orang Melayu ada ambil bunganya membuatkan kerabu, boleh dimakan. Yeah. So ini satu pokok yang saya rasa jarang kita jumpa. Yang orang Melayu panggilkan pokok tongking ataupun tongking. Yeah. Nama penuh ialah Telospa cordata. So cordata itu datang daripada bentuk daun yang heart shape. Ya, yeah. Telosma cordata. Dan ia juga satu juga apa ni orang-orang yang apa ni dahulu lah ambil bunganya untuk mewangikan bedak sejuk. Saya tahu ya, Pak. Very, boleh saya katakan ini pada orang-orang Melayu, it is a traditional plant actually. Digunakan untuk membuat bedak, air mawar dan sebagainya. Bawang. Nama penuhnya ya, nama saya tahu genus saja, Mansoa. MANSOA. Mansoa Aliasum, kau tak salah saya. So Aliasum tu bermakna apa dia? Bawang. Ya. Yeah? Okey, dan kau tak salah saya, ini di bawah keluarga Verbenaceae juga. Okey. So sweet. Berdarah. Pokok yang paling emosional sekali. Apa yang saya dapat tahu ni, dia punya tunang lari. Okey. Dan ni satu pokok yang istimewa as a climber, dan juga banyak juga orang tanamkan in the pot sebagai hanging basket. Ya. Yeah? Dan pokok dia memang cantik, dia ada dua jenis. Dan dalam tangan saya ialah Clerodendron fruticosum. Clerodendron fruticosum. Dan ada satu lagi yang putih pula,
kita panggilkan dengan nama iaitu Clarodendron Thompsoni. Thompsoni. Itu dua. Yeah? That is the white variety. Okay. Yang merah tu is the real flower. Tapi yang ini is the calyx. Ingat tu eh. So bukan yang apa, this is not the flower. The flower is here. Yeah? Dan it's a beautiful gambar, tak banyak orang tanam ya. Dan apa ni, pokok ni kata saya di bawah keluarga Acanthaceae. Itu dia. Okey. Nah. Apa jejaknya yang me off my feet. Oh, I just can't get it. Tanam ini memang satu pokok tradisi kita ya. Orang panggilkan pokok kesidang. Ataupun pokok apa ni, tika seladang. Ada juga orang panggilkan pokok kerak nasi. This is apa orang kata, satu pokok yang very popular among the place. Cuba bau. Bau pandan ya. Ya, lelah boleh. Pas over. Hey, hands up. Ambil lagi hands up. Pas over. Pas ada friend. Oh, ni pokok lain pula. Bau pandan ni. Bau dah? Ada bau dah. Okey ya. So, pokok, nama penuhnya ialah Valaris glabra. V-A-L-L-A-R-I-S glabra. Di bawah keluarga Apocynaceae. Ya, yeah? Dan saya cakap tadi, typical of this pokok, bila kita patahkan dan it produce apa dia? Latex. Dan selalunya pokok apa ni, kesidang ni kita tanamkan dekat apa ni? Sebagai pokok trellis. T-R-E-L-L-I-S. Bermakna dia nakkan ampayan. Ya. Yeah? Dan is one of the most aromatic among most fragrant tree around the garden. Yeah? Feel so good, it must be love. Orang-orang Melayu bila dia buat keris, dia buat saung keris, dia buat pemegang keris untuk melicinkan, dia pakaikan daun ini. Ini orang Melayu panggilkan apa dia? Pokok daun palas. Oh. Ataupun sandpaper. Ya? Yeah? Okey. Dan apa yang saya dapat tahu, saya baca iaitu apa ni, Allah, siapa ni? Mangku ya. Yeah? Kita dah Mangku, Professor Aziznya wife. Dia banyak menulis buku-buku berkenaan dengan pantun. Dan dia bercerita orang-orang dulu untuk nak melicinkan pipinya, dia pakaikan ini. Ya. Yeah? Lepas apa dia buat? Dia gunakan limau nipis, dia apakah mengeperahkan. Habis hilang jerawat, jerawat batu dan sebagainya. Ya, yeah, bukan kat daun selepas dia darah apa ni. Yeah? Tak ni darah ke? Okey, dia juga produce purple flower. Ya. Yeah? So, it is a climber actually. Okey, nama penuhnya ialah Petrea volubilis. Ya. Yeah. Petrea. P-E-T-R-E-A. Volubilis. Dan ini juga, if I'm not mistaken, under Verbenaceae. Dan selalunya kita tanamkan on trellis dan sebagainya. Ya. Yeah? Okay. Kalau siapa-siapa pergi Thailand ya, as you turun dalam daripada pada kapal terbang ataupun yang masuk hotel, dia akan tahukan apa ni, kalung bunga. One of the bunga ialah ini bunga. Dia panggilkan pokok Akardani. Akardani, nama penuhnya ialah Quercus indica. Yeah? It is a climber. A very beautiful climber. Dan kita ada dua jenis, satu yang single petal dan satu lagi double petal. Now, like more lagi pink. Lagi pink. Quercus indica. So pokok akarnya ataupun Quercus indica. Now, I cannot remember dia punya apa lah. Okay, sana tanya. My heart is filled with you. Pakai jeruk ke pokok. Panggil pokok asam rendah. Dan pokok ini boleh kita katakan satu pokok small fruit tree and very high in vitamin C. Yeah? Okay. Nama penuh ialah Carissa carandas. Yeah. Again di bawah Apocynaceae family. And it is also a very beautiful, apa kata, small fruit tree in the garden. Tapi berhati-hati, it has a lot of thorns.
Itu saja. Okey, kasihkan. Manis. Oh, itu beranda. Everybody cakap ini pokok apa dia? Kubur. Tapi selalunya pokok kubur denotes bukan jenis ini. It's the white flower yang kita panggilkan plumeria, apa dia? Rubra dan sebagainya. Tetapi plumeria yang kita ada ialah hybrid type. Ini dipanggilkan apa dia? Plumeria hybrida. Yeah? Dan kita boleh tanam dalam taman sebagai fragrance tree. Ada juga orang buatkan bonsai. Dan ada juga kita boleh tanamkan pokok-pokok ini di mana? Dalam pasu dan sebagainya. Ya? Yeah? Bermakna kita sudah berdekatan dengan kawasan yang berair, kemungkinan sungai dan sebagainya. Yeah? So, it become a sort of indicator. Bermakna that is a water, orang kata, water pond dan sebagainya. Dan pokok yang istimewa, ya, yeah, when it gives dia punya dapatnya, the new shoot, it turns red. Dan pokok ini satu keluarga dengan pokok rambutan kita, Sapindaceae. Dan kalau kita tengok kan buahnya betul macam buah pulasan. Oh. Yeah? Boleh makan dan tak? Boleh makan. In fact, satu daripada yang istimewa, pokok ini kita tanam dekat mana? Dekat wildlife sanctuary. Oh. Bermakna squirrel, birds and so on. Bolehlah makan pokok ini. Yeah? Pokok ini yang kita panggilkan sebagai pokok kasai. Pometia pinnata. Pinnata. Di bawah keluarga Sapindaceae. Ingat rambutan dan dia apa ni? Ini kita panggilkan umbrella shape. Ya? Bermakna pokok-pokok with umbrella shape, with wasp shape. Very good shape. Tapi sayang satu sahaja pokok ni. It is a deciduous tree. Bermakna dia akan gugur. So, bila kita nak menentukan satu kawasan tu, bila kita nak tunduk, nak choose pokok yang patut tanam, jangan tanam a lot of deciduous. It means that your cost of maintenance will go up and up. That's why kau dapat cili pokok apa? Kita cili dengan pokok evergreen ataupun malam hijau seperti your kayu manis dan sebagainya. Ya, yeah? Okey. Pokok ni very beautiful tree dan selalu banyak orang tanam di tepi-tepi longkang apa di tepi kolam dan sebagainya. Just like your weeping willow ataupun janda merana. Ada janda merana sini. Ada. Janda jali, janda jali. Ya. Okey. Dan pokok ni dia ada very funny name, ya. Yeah? Tak say lah. Ya. Yeah? Clitoria Feld apa ni? Clitoria Fairchild Diana. Nama tu datang from that thing. Orang lelaki tak tahu benda ni. Tak tahu timik je. Orang lelaki perempuan dia tahu because you have it, I don't know. Ya, ya, explain. Siapa tu? Doktor macam ni je yang Flitoria. Tu spesies dia, Eja? Fairchild. Fairchild Diana. Fairchild Diana. F-A-I-R-C-H-I-L-D-I-A-N-A. Fairchild Diana. So, jangan terpengaruh. Kadang-kadang they have this kind of name dan sebagainya. Okay. So, it is a very beautiful shade tree. It is deciduous and it produce a purple flower just like the orchid. Kadang-kadang we call it an orchid tree. Yeah? Okay. And pokok ini comes under a legume, Fabaceae. This mess we're in, okay. You know, is just so out of hand. Never stop flowering. So kalau kita dalam taman kita nakkan satu pokok yang orang kata free flowering dan sebagainya, inilah pokoknya. Dan ia merupakan juga a traditional pokok among the Malays kerana adanya apa orang kata dia punya medicinal value dan sebagainya. Yeah? So kalau siapa-siapa pernah beli buku Datuk Dr. Harundin, dia ada mengatakan
untuk kita nak cure daripada santau, kena racun dan sebagainya. Ini pokok yang elok. Ya? Dia akan gunakan akar dan sebagainya. Dan orang Melayu panggil pokok ini pokok susun kelapa. Oh, ya? Kelapa. Nama penuhnya Tabernae Montana Coronaria. Dan ada satu lagi ialah Tabernae Montana Corymbosa. Again under Apocynaceae. Yeah? So it's a beautiful shrub. Dan remember that anything apa ni, any flower that is white in color always apa dia? Outshine, ya. Yeah? It gives orang kata a good apa ni color, menonjol kata orang colornya dan sebagainya. Ya. Yeah? Tabernae Montana Coronaria ataupun Tabernae Montana Corymbosa. Dulu dia panggil apa? Murat. Apa ni murat dah? Dulu dia boleh panggil apa? Dan sebelum Tabernae Montana dia panggil apa? Corymbosa. Ebatamia. Ebatamia. Genus, the genus, ya. Yeah. Dulu dia panggil sebagai nama Ebatamia. Ya? Yeah? Okay. Music notes. Dia macam note music nampak ni. Yeah? It's a beautiful orang kata syrup. Yeah? Jarang kita jumpa ni. I was lucky to find one sedap satu. Probably this is the only 2-3 yang ada dalam campus. Nama penuhnya lah Clerodendron Microsiphon. Yeah? Ataupun music note ataupun bunga pokok do re mi. Yeah. It's a very beautiful orang kata shrub. Boleh kita tanam on the ground sebagai pokok bila ataupun kita lampau sebagai hanging basket. Yeah. Clerodendron. Okay. So good it must be love is everything that I've been dreaming of. Busida something I cannot remember. Yeah, busida. Buku ada tak? Buku? Siapa ada buat buku? Okay. Dan sekarang ni it's very popular orang tanamkan di dalam pun di dalam taman dan sebagainya. Dan must also remember dalam taman is beautiful, ya. Yeah? Tetapi jangan tanamkan pokok ni sebagai orang kata apa roadside punya apa kenapa? Bukan akar ni. Ini kepala saya botak sengah pasal kelepodahan ni. Yeah? So, jarang kita gunakan pokok-pokok yang macam ni for roadside planting. Dalam taman is beautiful because very, apa orang kata, very aesthetic dan sebagainya. Yeah? Okay. Lagi patayanya dan sebagainya. Tetapi sungguh pun kita ada a lot of this so-called ixora, only one ixora yang wangi. Inilah dia. Yang kita panggilkan sebagai ixora finlaysoniana. Okey, ambil daunnya, bau. Finlaysoniana. Bukan daun, bunga. Panas ni pasal. Oh iya. Ixora finlaysoniana ataupun white ixora. That is another one, yeah, yang white yang kita panggilkan ixora alba. Tadi. Ixora alba ni mengingatkan kepada Jessica Alba. Peminat ni. Eh, ada tidak peminat dengan Britney Spears. This is the Corymbosa. Dan usually multi petal. Dia wangi ke? Dia punya favorite petal. Saya nak bunga. Tanda lah. Tanda nampak macam sebenarnya di pokok ni yang kita panggilkan pokok bunga dakwat because if you take daripada the blue flower tu siapa kita kan it gives us a sort of a ink lah. Dan orang-orang Melayu dahulu dia tidak dakwat, dia gunakan bunga ini untuk membuat dakwat. Nama penuh ia Tenbergia. How do you spell Tenbergia? Tenbergia elata. Ya? Yeah?
So ingat bunganya lah kita panggilkan bunga dakwat kerana of the blue color tadi. Dan ada juga orang gunakan apa ni pewarna biru tu untuk membuat apa ni kuih dan sebagainya. Ya. Okey. Historical. Down Farm. Ada dia punya apa latar belakangnya? Down Farm. Okey, ingat tak Dewan Bahasa dan Pustaka? Yeah. Ingat. Daun palma tu, inilah pokok ni. Orang panggilkan pokok lontar. Ya? Yeah? Apa nama dia tu? Apa flavor for? Flavor for? Lontar. Pokok lontar. Okey, nama penuh ialah Borassus flabellifer. Ya, so apa yang saya nak relatekan, dahulunya orang Melayu gunakan pokok tenbeja sebagai mendapatkan dakwat dan pokok ini digunakan daun sebagai apa? Dan kalau awak tengok apa ni penulisan Sanskrit yang dahulu-dahulu inilah daun digunakan. Ya. So ada dia orang kata dia apa ni? Orang kata sejarahnya dan sebagainya. So bermakna Dewan Bahasa dia punya logo tu memang dia ambilkan pokok lontar ni tadi. Ya. So we have apa tadi? Logo pokok ni kan. And you have this apa? Borassus flabellifer. And then what you have is now. Tapi sekarang tak akan lagi dah ya. Now okay, we are very modern. Okay. Very orang kata, very strong and so on. Dan pokok-pokok ini pun sekarang apa yang orang buat, dia cuba gunakan sebagai landscape plant. Memang istimewa. Tetapi jaga, the only problem dengan pokok yang saya nak tunjuk pada awak ialah dia ada ni dia. Ban. Ban. Dia ada benih very aggressive roots. Yeah. So, bermakna kau dapat jangan tanam tepi rumah and so on. It destroy apa yang ada. Yeah? So orang Melayu panggil ni pokok bintago ataupun bintago laut. Calophyllum Inophyllum. Calophyllum Inophyllum. Calophyllum Inophyllum. Dalam list ada pokok-pokok list yeah. Tu mana list? Kau tak salah saya di bawah keluarga Loganaceae. Jangan mistaken. Bintago. Apa tadi? Quite messy. Dan dia pun disong kata buah lah. Dia bila berbunga, bila dia dia punya sipot ni dan bila terbuka, dia ni dia punya apa? Spice disperser. Dan awak tengok pada kadang dia benar-benar dan then the next few you can see it goes everywhere. Pasal kenapa? Dia punya apa? Dia punya dak, dia punya benih tu disini dulu. Ya? Yeah? Kita panggilkan yellow bells. Yeah? Nama penuhnya ialah Tecomastan. Ataupun Stenolobium stan. Di bawah keluarga Bignoniaceae. Yelah. Bignoniaceae. And it's a very beautiful long cut shrub. Yeah? Stenolobium ataupun Tecoma. Okay. And it's a beautiful shrub. So it comes under Myrtaceae dan sebanyakkan Myrtaceae family ni kisah dia dia have beberapa kata daun yang wangi ataupun kulit dan sebagainya. Yeah? Dan yang cantik bentuknya very billowy ataupun yang apa ni? Satu orang berjurai. Dan pokok menung bukan dia macam pokok janda merana juga ya ini kaya okey. Pokok yang banyak kita tanamkan ini selalu digunakan among the Indian and Malays during bila nak berkahwin dan sebagainya ini dipanggil ke pokok ina ya iaitu apa ni Lawsonia enemies ya
Dan selain pada tu, apa yang saya dapat tahu, siapa nak dye kan dia punya hair and what not you can use. Oh. Yeah. Dan in fact it's a good deal sampai sebagai pupuk berwarna. Lain punya signifikan saya tak tahu, tapi saya nak tunjukkanlah what it is saja, itu saja. Ya. Daun ni kita buat ya tumbuh-tumbuh and so on. Pokok ini dengan pokok bogen villa, dia tengok sebagai sedap lah bogen villa. Bahkan family ini pun lain. Ya? Dan ini kita panggilkan pokok Homscordia sanguinea ataupun Chinese hat ataupun French parasol. Dan memang cantik ya. Dan bila kita tanam, ingat pokok-pokok begini nakkan trellis ataupun pergola. Ya? Dan dia ni juga dipanggil saya bawa family berbenasi. Ya? Eurycetus, U-R-I-C-H-I-T-I-S, Eurycetus lutea ataupun climbing apa ni, alamanda. Dan ini juga dibawa keluarga Apocynaceae. And I think this is the only plant that yang kita around apa ni ini di campus. Okay, handsome, move on. Oh, sorry. Kau aku jatuh. Macam orang tu kan. Dia gambar kat pokok. Ada tak kan slide? Kalau tak kan slide ke? Look slide yang amat amanda. Memang amanda. Okey. Sayangnya bunga ni ada jumpa bunga lah. Tengok bunga. Oh, dia ayuh. Ada. Encik main dah. You have to go pergi ambil bunga tu. Mana? Kerengga. Sebenarnya orang Melayu panggil pokok ini lah cempaka telur ya. Dan memang benar ya, kita boleh makan sebenarnya sebelum masa dia dalam in bud form lagi ya. Dan ini juga satu pokok, I think the only magnolia yang we find in our apa yang cantik jenis ni lah, magnolia koko ya. Nah, nah, bau kan? Ya, penyuka koko dan memang wangi. The pokok ni juga dibawa magnoliasi dan it is a very orang kata beautiful, orang kata apa ni, a tree in the garden. Ya. Yeah? Okey. Tak bau lagi. Dan ingat, pokok wangi dia tak bau tengah hari, only when the temperature is low. Evening. Malam. Ya. Yeah? Memang begitu. Dia punya pokok melati ya. Melati yang saya panggilkan sebagai pokok Raitia religiosa yang wangi. Tapi ini juga pokok Raitia tapi tak wangi, yang kita panggilkan dengan nama apa ni, Raitia dicentrica. Dan yang apa ni, yang istimewa pada pokok ni ya. Ini juga sama dengan pokok apa ni, apa siapa susun kelapa, it flowers every time. Ya. So nama penuhnya lah Raitia dicentrica, DYSENTRICA. Ini juga dibawa orang keluarga apa ni, Apocynaceae. Ya. Okay. Ini kadang-kadang kita
panggil kau ada powder puff. Powder puff. Kau ada powder puff apa dia? Powder puff ke? Ambil powder pot. Itu lagi. Ya? Bulu dia tu. Bulu siapa? Bulu. Alright. Dan pokok ni memang setahu kita ada 2-3 jenis ya. Dan di belakang saya ialah Calendra Emaginata. Emaginata. Ya? Powder puff. Dan kita ada satu Emaginata. Dan ada satu lagi ialah Calendra Surinamensis. Dan ini pun lagi cantik. Ya? Dan pink color. Dan kedua-duanya di bawah legium. Sisi pernier cara saya. Okey. Jom. Pokok Brancantia ni sebenarnya di bawah keluarga Solanaceae. Tebung family. Okey. Alright. Pokok yang itu. Siapa tahu pokok apa tu? Ha. Dalam pantun-pantun Melayu banyak orang sebutkan pokok ni. Pantun ke mana? Ni ni lah pandai. Ini keluarga apa sia-sia ke? Cing berlari. Jarum kita peti. Harap sudah malam. Ini sangat. Saya tak tahan. Dia ada ke? Sunal malam ni dah pokok ses dalam kotanya. Dan pokok ni memang tiga ni pokok. Malam. Okey. Dia ni berkembang malam. Saya kadang-kadang orang pakai lesion. Oh, dia menyindal malam saja. Pokok kemuning ni memang dalam orang Melayu banyak ditanam. Satu daripada dia kayu ataupun yang besar. Dia gunakan sebagai tongkat. Dan tongkat tu berwarna kuning. Ya? Kemuning dia datang pada perkataan kuning tu tadi. Nama penuhnya ialah Muraya Paniculata. Di bawah keluarga Rutaceae. Bermakna bersangkut paut dengan pokok limau. So it's a nice fragrant plant. Orang Melayu panggil pokok telur belangkas. Yeah. Nama penuhnya ialah Aglaia odorata. Yeah. Dan ada juga orang gunakan bunga ni sebagai nak mengharumkan apa gedak pada bedak apa ni? Bedak sejuk. Eh? Apa dia kera apa belangkas? Telur belangkas. Ada bulat-bulat di pinggir belangkas. Oh, ada bunga ni. Macam tu dia. Kacang-kacang lah. Oh, macam telur belangkas. Ya, macam telur belangkas. Okey. Alright. Okey. Patah balik. Nak bau ke mana pun tak bau. Mana lagi kan bau. Tak elok bau. Siang-siang tak ada bau. Mak aku suka daripada pohon. Bila Lee Kuan Yew pergi Australia, dia smuggle out some of the cutting out. And then dia start to propagate di Singapore. Dia curi pada Australia. Saya pergi tempat dia, saya curi kat dia. Saya bawa di sini. Dan it is a very beautiful, orang kata, apa ni, ground cover for slopes dan sebagainya. Kadang-kadang dia panggilkan dengan nama Bridal Veil. Yeah? Bridal Veil. Ada bunga lah? Is there flowers? Not that much. Yeah? So, nama penuhnya ialah Venonia elliptica. Di bawah keluarga Asteraceae. Sama juga dengan Weedelia tadi. Yeah? Venonia elliptica. Okey. Cuba pusing belakang. Tengok pokok yang pink.
a very tall shrub. Oh, ini. Yeah, 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 yeah. Around that. Yeah. It is an oleander ataupun ada orang panggil pokok bunga Jepun. Dan bila kita nak menanamkan di pada particular pokok, be careful. It is a very poisonous plant. Ya? Yeah? Kerana dia punya origin ataupun native country ialah in South America. Di South America, orang-orang asli guna getah untuk nak memati, nak membunuh apa ni? Kerbau dan sebagainya. Bayangkan kalau dia getah ke dalam mereka. Tapi dia tipu kelamba, selalu ni kita boleh guna trellis dan sebagainya. Ataupun pergolak. It's a rare plant lah. Tak ada lagi dah. This is only three orang. Yeah? Sarite. Sarite. Magnifica. Sarite Magnifica. Okay, jom sana. Siu. Jangan nyalain. Ini pokoknya ni. Cari temen kita. Dia panas, saya buat agak. Kan ni memang kesempatan. Kalau gendang ni kan best. ABC ke? Kena cendol sedap ni. Kan ni belajar cendol. ABC tanah, cendol tu. Hey, Aduan. Sini lah. Pos ada ni. Datin. Buat kalung. Yes, mulberry. Tak ada buah. Ada buah. Dia long day plan. Mulberry. Kita tunjukkan kita ada tiga jenis pokok serdang. Ya. Yang ujung sekali tu yang clear apa dia clean branch tu. Itu dinamakan Libistona rotundifolia. Itu sebenarnya the real pokok serdang. So UPM serdang datang daripada nama pokok ni. Okey. Apa tadi? Libistona rotundifolia. Okey, nampak yang dua sini yang masih ada dia punya apa tu? Dia punya shift tu melekat lagi. Itu dinamakan Libistona saribus. S-A-R-I-B-U-S. Saribus. Kadang-kadang dia panggilkan iaitu pokok serdang paya. Okey, nampak the third one tu. Yang daun berjurai-jurai. That is your Libistona chinensis. Chinensis. Pada the distinct part is the apa ni, the trunk ataupun the leaves lah. Ya. Yeah? Dan yang chinensis tu dah dan dipanggil apa the Chinese Chinese head palm. Head palm. H-A-T. Okay. Red. Pokok-pokok yang di bawahnya ataupun rumpunnya is either stolon, rhizome dan sebagainya. Bawa bunga dia. Ha, yang putih pun kena no, yang ni tadi. Yang kat sini. Buat orang yang sini. Itu, bawa sini. Bau. Tengok yang sana. Nanjim. Pokok apa? Nanjim putih besar. Okey.
Dalam tangan saya ya pokok dan that looks like apa ni orang kata ginger tu ya. Ini orang Melayu panggilkan pokok ganda suli. Cuba bau. Ada bunga. Ada tak? Apa ni? Dan dia juga sayang dan. Itu dia. Ya. Dan kalau kita cium dia macam pokok plumeria. Ya. Dan pokok ini banyak orang buat bunga mawar. Nama penuhnya ialah Hedycium coronarium. Hedycium? Hedy. H-E-D-I. Cium. C-H-Y-C-H-C-I-U-M. Hedycium coronaria. Di bawah keluarga Zingiberaceae. Ya? Yeah? Okey. Zingiberaceae. Yang daun berjenis patang. Handsome. Hey Wan. Kau tak pakai handsome agak belakang. Okey. Lagi satu pokok herbaceous perennial yang boleh kita tanam di dalam pasu ataupun di pekarangan rumah. Ya. Yang kita namakan sebagai costus. C-O-S-T-U-S. Ataupun pokok setawa hutan. Native, native. It is native. Ini di bawah keluarga Costaceae. Ini dia. Okey, nah, amoi. Pokok yang double color, green up, red bawah. Apa tu? Excocaria cochichinensis. Ya? Dan orang Melayu panggil pokok buta-buta. Oh, racun. Tapi jalan. Bukan munatomang sebutlah pokok. Duri. Siapa yang miang dan gatal gadana boleh elok. Dan siapa payung. There's a lot of thorns. It is also poisonous. The latex ya yeah, can cause you all kata blindness dan sebagainya. Oh. Mengapa dia begitu this under that euphorbia family? Euphorbia. Sama dengan pokok getah kita dan sebagainya. Ya. Yeah? So nama penuhnya apa dia? Pura crepitans. Ya, apa payung. Ataupun sandbox plant. Ya. Yeah? Okey. Satu ialah yellow tag, bambusa gracilis dan satu ialah bambusa gracilis variegatus. Ini ialah variegatus. Kenapa? Ada orang kata dia apa ni? That, green stripe dan sebagainya. Ya. Okey. Ada dua pokok istimewa yang saya tanam. Pokok yang kedua apa dia? Tiangga lampusta. Itu dua. Okey, berapa jumlah semua? 51. Okey. Selain pada itu ya, I know that after this you are going to get some specimen, betul tak? Yes, you can come down here and take it. Jumpa officer dalam ni, minta kebenaran. Jangan sekali-sekali break my plan. Saya cabut awak punya gigi. Yeah? Bring a scatius. Okey? Dan kalau dapat, ambil pokok-pokok yang ada label so that senang nak tak payah you nak identify dan sebagainya. Betul. Yeah? So, mungkin saya dah sentuh I think at least one third of it. Itu mana ada label ambil senang sekali dengan benda dan sebagainya. Okey. Itu sajalah saya nak dan
you can come. Jangan, don't only come during this macam Tuesday. You can come any other day. But during